kembali lagi di video saya. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara menanam anggrek yang benar. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan alat-alatnya, yaitu pot yang terbuat dari tanah liat ya, seperti ini. Ada banyak lubangnya. Ini banyak dijual di toko-toko bunga. Dan juga ini tunas anggrek yang saya ambil dari anggrek yang sudah besar ya. Jadi dia akan memiliki tunas-tunas seperti ini. Ini jenis anggrek dendro ya, dendrodium. Jadi seperti ini. Nah, ini bisa kita pecah untuk kita perbanyak dengan cara memisahkannya dan menanamnya di pot sendiri atau di media lain ya. Kadangkala teman-teman itu atau orang-orang itu banyak yang menanam, kalau menurut saya sih salah ya. Salah di sini bukan berarti anggrek itu tidak bisa hidup, tapi kemungkinan untuk mati itu lebih besar ataupun cenderung banyak yang mati. Nah, ini nanti saya akan memberikan contoh cara menanam yang benar dan cara menanam yang salah. Nah, untuk cara menanam yang salah itu nanti bukan berarti dengan cara seperti itu tanaman anggrek ini tidak bisa hidup, tapi kemungkinan untuk mati itu lebih besar daripada cara penanaman yang benar. Di sini nanti saya menggunakan media berupa arang ya. Arang seperti ini. Nah, ini saya sudah menyiapkan arang untuk menjadi media tanam bunga anggrek. Cenderung ada beberapa pertanyaan, kenapa anggrek tidak ditanam pada media tanah ataupun media-media yang cenderung tidak poros ya. Nah, ini cuma kita melihat dari tempat tumbuh asli tanaman anggrek itu sendiri. Tanaman anggrek itu merupakan tanaman yang hidup menempel pada inang, tapi tanaman anggrek tidak menyerap sari makanan dari inang itu sendiri. Jadi dia hidup menempel di, misalnya ada di batang kayu yang sudah mati ataupun pohon-pohon yang masih hidup yang di hutan itu, tapi anggrek ini tidak menyerap sari makanan dari pohon inang itu sendiri. Jadi dia tetap mencari sumber makanan sendiri, tapi dia menempel pada tanaman lain ya. Makanya itu kita berusaha menanamnya atau memindahnya itu dengan media-media yang seperti arang, sabut kelapa itu, ataupun menggunakan mos. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Kita akan menanam dan saya akan menunjukkan penanaman yang benar dan mana penanaman yang salah. Oke, lanjut. Oke, pertama-tama kita pisahkan dulu ya. Ini tunas anggrek. Ini. Seperti ini ya. Ini sudah terpisah. Ini bisa kita pisah tanam untuk diperbanyak karena sudah banyak tumbuh akar di sini. Ini kita siapkan potnya. Nah, ini saya akan memberikan contoh penanaman yang sering dilakukan kebanyakan orang. Dan menurut saya itu adalah merupakan cara yang salah ya.
gini, ini merupakan contoh yang salah ya. Ini banyak dilakukan, banyakan orang menanamnya dengan cara seperti ini. Memang medianya sudah benar, kita menggunakan arang misalnya, ataupun sabut kelapa, ataupun mos ya. Namun kesalahannya di mana? Yaitu mereka menanamnya dengan mengubur semua batang, kebanyakan batang dari tanaman anggrek itu sendiri. Akar dari anggrek itu tertutup penuh oleh media seperti ini. Ini akan menimbulkan apa ya, tingkat kelembapan yang lebih. Jadi anggrek itu bisa terjadi kebusukan. Jadi nanti tumbuhan anggrek ini akan sulit untuk hidup ya. Mereka bisa busuk karena semua akarnya tertutup. Seperti ini contoh yang salah. Oke, saya akan memberikan contoh penanaman yang baik ya, atau yang benar. Ini merupakan contoh penanaman yang benar. Nah, di sini usahakan apabila kita menanam anggrek, apabila sudah tumbuh akar seperti ini, yang kita masukkan atau kita timbun di dalam media itu adalah akarnya saja. Jadi jangan sampai menutup sampai ke atas akar sini ya. Jangan sampai itu media menutup sampai atas akar. Memang kerugiannya akan sedikit banyak bergoyang seperti ini ya. Nanti kita bisa ikat dengan kawat dan diikatkan ke potnya ini agar kuat ya, sampai nanti kita tanam sehingga akarnya akan mengikat ke pada media ini sampai kuat. Nanti setelah kuat bisa kita lepas kawatnya ya. Ini adalah merupakan contoh yang benar dan yang salah. Saya mengatakan ini benar karena kenapa? Anggrek sendiri di alam liar dia hidup itu akarnya tampak dari luar. Jadi dia itu akarnya merambat ke pohon-pohon. Ini difungsikan untuk apa? Yaitu akar di sini biar tampak dari luar itu akan memudahkan untuk sirkulasi udara. Jadi dia akan sirkulasi udara yang pada tumbuhan anggrek itu akan baik, jadi pertumbuhannya nanti bisa baik. Apabila kita menimbun seperti ini ya, kita menanamnya dengan menimbun total seperti ini, saya tidak mengatakan ini akan mati, tidak, tapi risiko untuk mati itu lebih besar daripada tanaman anggrek yang kita tanam seperti ini. Nah, itu contoh penanaman anggrek yang benar dan yang salah. Karena saya sering menemui itu orang-orang menanam anggrek dengan cara seperti ini, dengan menutup total seperti ini. Nah, ini akan memperbesar risiko tanaman anggrek itu mati. Dia akan mengalami pembusukan apabila kelembapan pada medianya itu dan lokasi penanamannya itu tinggi. Nanti tanaman anggrek ini akan cepat terjadi pembusukan. Oke, itu sedikit informasi cara menanam anggrek yang benar dari saya. Bagi para pecinta anggrek,
nanti bisa diterapkan cara penanaman seperti ini. Ini cara penanaman yang saya sudah terapkan pada anggrek-anggrek saya. Nah, ini adalah cara yang benar dengan masih menampakkan akarnya seperti ini untuk menanam anggrek. Dan ini merupakan contoh yang salah, tapi salah di sini bukan berarti tanaman anggrek itu pasti mati, tidak. Memang bisa hidup, tapi resiko tanaman anggrek itu mati lebih besar. Nah, seperti ini nanti bisa dicoba untuk menanam anggrek-anggrek kesayangan kalian. Oke. Baik, sekian dulu dari saya. Jangan lupa tonton video-video saya yang lain. Dan apabila teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa tekan subscribe, like, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, sekian dari saya. Salam hijau.